Hai, semua sibuk cuy, tutup itu je. Hai, assalamualaikum. Ye, ye. Ye, ada tripod ni. Tripod handphone. Tripod phone ada? Phone. Abang tak ada? Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okay, hari ni Tila ada topik sikit lah nak bincang dengan semua. Sekejap topik Tila akan letak kat bawah ni. Apa? Okay. Okay, hari ni topik yang Tila nak bincangkan adalah, hey, kenapa dia tak mau pin ni? Okay, topik kita hari ni adalah berkenaan dengan zakat. Berkenaan dengan zakat. Okay. Oh, apa? Cik, cuma soalan aku je. Nampak tak aku pin komen? Aku macam tak cantik sangat. Nak biar nampak kat situ. Tak ada pun. Tak ada lah tu. Tapi dah pin tadi. Tu dia. Tak pin tadi. Oh, thank you. Nak ambil kami sini, tak siap. Okay, dah. Okay. Jelas eh. Hai, assalamualaikum semua. Okey, hari ni Tila sajalah nak sentuh sikit sementara nak tunggu Kak Long datang untuk apa? Meeting dengan staff. So Tila nak sentuh sikit bahagian zakat. Siapa dekat sini yang berniaga? Tapi mungkin perniagaan dia tu biasa-biasa. Dia dah berniaga lama, katalah dia dah berniaga lama sangat. Tapi perniagaan dia tu macam biasa je. Dia tak ada perubahan, dia tak ada nampak graf perniagaan dia tu menaik, 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 menaik dan menaik. Siapa yang ada masalah kat situ? Siapa yang perasan benda tu? Ataupun kalau yang bukan berniaga, di suri rumah ke, di pelajar ke, tak kisah apa-apa, dia rasa hidup dia macam mendata, macam flat, macam susah, macam dia bangun pagi hati dia tak senang, dia tidur hati dia tak senang. Siapa yang rasa perasaan tu? Cuba komen dekat bawah. Cuba komen. Yang tengah tengok ni, yang 300 orang lebih tengok ni, cuba komen dekat bawah. Pernah tak dia rasa? Tak kisahlah hang meniaga ke, hang tak ada bisnes ke, hang sekadar duduk rumah ke, apa-apa. Tapi dia rasa macam, dia rasa macam hidup dia macam, Kenapa aku kerja penat tapi aku tak nampak hasil? Kenapa aku kerja penat tapi aku tak nampak pun apa yang aku cari? Kalau dulu oh, ada yang nak kat sini saya. Saya dah join Dr. Syed, alhamdulillah. Welcome to the club. Okay, kalau dulu Tila memang jahil bab-bab berzakat dan sebagainya. Memang tak tahu. Yang kita tahu dulu kalau zakat je
Raya setahun sekali bayar zakat, dah itu je. Tak tahu pun apa yang jadi. Tak tahu pun perubahan apa yang berlaku selepas itu, tak tahu. Tapi sekarang ni alhamdulillah bila kita dah masuk dekat dalam dunia bisnes, Tuhan gerakkan hati kami, bukan tilah je tapi hati kami apa orang founders untuk belajar lagi mengenai zakat. Dan ternyata dia punya impact itu sangat macam, kenapa aku tak tahu benda ni dari dulu. Yalah, memanglah kesalahan dulu sebab dia tak mencari. Okay, walaupun kita ada duit, walaupun ada ramai orang kaya, dia ada duit tapi hati dia tak tenang, hati dia tak senang. Kan, mesti punya. Saya rasa tak dulu, lepas tu try amalkan sedekah walaupun RM1 lah ni, alhamdulillah rasa lapang tu, betul. Macam tadi kita dah cakap kan, dia ada duit, dia orang kaya tapi hati dia tak tenang. Mungkin sebab dia lupa pasal hak Allah. Satu, dia lupa pasal hak. Dan keduanya, mungkin dia terlalu reka dengan apa yang dia ada. Okay, dapat simpan buat ketui. So dia tak pernah terfikir pasal benda tu. Jadi bila once Tila dapat ilmu pasal zakat ni dan kita amalkan, automatically Tila memang wajib share dengan semua orang, termasuk Tila punya followers. Tak kisahlah hampa jual ke kasih ke, hampa tak jual ke kasih ke, tak kisah, okay. Tapi ajaibnya zakat ni sangat luar biasa. So siapa-siapa yang masuk dekat dalam family kekasih, family The Melvin Circle, kami sangat-sangat mengkritikalkan zakat. Okay, so kami sangat-sangat mengkritikalkan zakat. Kadang-kadang ramai peniaga-peniaga kat luar sana, founder-founder produk, tak kisah ada dia dropship ke, dia stockist ke, dia agent ke, terlalu nak mengejar sale yang beribu-ribu. Sampaikan dia lupa sepatutnya niat dia tu berniaga sebab dia nak tolong orang. Okay, sebab dia nak tolong orang dekat bawah-bawah dia ni. Tapi bila dia dah dapat duit, dia dah nampak banyak angka, dia nampak banyak digit, dia terlupa pasal kenapa dia bermula. Okay, kenapa dia dah terlupa pasal konsep dia, dia lupa pasal zakat, dia lupa pasal hak orang lain, semua dia lupa. Okay, itu sangat tak sihat. Mungkin kalau dia belum sedar, insyaAllah lambat laun kalau dia mencari orang untuk mengajar dan diajar, dia akan tahu. Okay, macam perjalanan kekasih, apa yang Tila boleh cerita. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Tila, adik-adik Tila, kakak Tila, sangat bersyukur. Sebab perjalanan kami terlalu-lalu dipermudahkan Tuhan. Kami didampingi oleh orang-orang yang sangat best, dia punya vibe dia. Kami didampingi oleh tim-tim yang sangat bagus. Cuma kadang-kadang kita manusia, kita ada silap, kita ada salah kita, kita ada kesesatan kita. Dan kalau you sedar benda tu, you terus minta maaf. Tak kisahlah hang founder ke, hang siapa ke, jangan sesekali rasa diri macam okay, aku founder, aku bos, aku tak layak minta maaf. So biar dia minta maaf aku. Tak, itu adalah salah sama sekali. Salah kita manusia, salah tak salah. Tak kisahlah dia sebawah-bawah pangkat, sekecil-kecil pangkat pun, kita yang besar-besar ni mesti dah menunjukkan contoh yang baik untuk dia. Betul tak? Okay, dan satu lagi Tila nak tekankan kepada yang bekerja, walaupun dia sendiri rumah, walaupun mungkin husband dia sendiri leka pasal zakat ni, mungkin dia boleh ingatkan suami dia untuk bayar zakat every month. Tak semestinya kena banyak, tak semestinya kena letak amount yang banyak. At least allocate sebulan, kalau katalah gaji RM1,000, katalah gaji RM2,000, allocate sebulan sekurang-kurangnya RM100 pun okey. Tapi sepatutnya 2.5 daripada pendapatan kita je. Tapi why not kalau bagi lebih, kan? Kalau kita bagi lebih, insyaAllah lebih lah yang dia akan bagi dekat kita. Okay, dan sampai kat sini yang sedar, kita kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita terlepas pandang connection kita dengan dia. Tapi walaupun sungguh pun kita terlepas pandang, tapi dia tak pernah lupa kita. Dia tak pernah lupa bagi kat kita, sedangkan kita dah lupa dia.
Dan bayangkan kalau kita tak lupa dia, macam mana dia akan berterusan bagi dekat kita. Okay, so apa yang itu impact, salah satu impact yang hampa kena amalkan. Sebab dia nak amalkan dan dia nampak. Sebab dia nak sarankan dekat semua supaya tolonglah buat amalkan dan hampa akan rasa sendiri. Tapi jangan mengharapkan, okay, bulan ni aku bayar zakat, next month orang tengok dia punya view semakin berkurang dan dia cakap pasal zakat. Dia macam tak berminat sebab dia makin berkurangan. So mungkin orang-orang ni, semoga Tuhan peliharalah yang mana yang left tila life ni, okay? Yang mana left ni semoga Tuhan pelihara hampa. Itu yang semua nak share. Zakat ni sebenarnya pencucian harta. Ya, betul. Sangat-sangat. Kita tak tahulah. Kita tak ada words untuk describe macam mana ajaibnya benda ni. Okay? Tapi berzakatlah, remindlah partner, remindlah suami, remindlah apa ni company, remindlah bos-bos hampa yang mana yang terlepas pandang mengenai zakat. Jangan takut untuk suarakan hak Allah, sebab ingat sekali zakat satu dia bagi, 10 yang akan datang. Okay? Dan jangan assume bulan ni aku banyak zakat, bulan ni aku banyak zakat 100, bulan depan aku nak hasil aku 100,000 contoh. Tidak, ini bukan zakat, ajaib dia bukan datang daripada bentuk duit-duit semata-mata. Zakat ni datang daripada bentuk mungkin anak yang degil tiba-tiba jadi tak degil, anak yang malas belajar tiba-tiba jadi rajin, jadi pandai, jadi anak yang malas jadi baik, jadi budak yang elok, anak yang soleh. Mak, bapak, family, Tok Wan yang tengah sakit dekat hospital, yang tengah kritikal sakit, okay, mungkin peluang yang tipis, tetapi disebabkan zakat kita, Allah tolong dia dan permudahkan urusan dia. Okay, so janganlah assume, terlalu mengharapkan digit semata-mata dekat dalam account bank. Tapi mungkin benda tu datang daripada segi family. Bangun tidur masa macam best, bangun tidur masa macam ish, aku semangat nak buat something yang mendatangkan hasil untuk diri aku. Okay, itu adalah salah satu keberkatan dan nikmat yang hampa akan dapat rasa selepas hampa berzakat. Percayalah cakap tulang. Ini tidak ulang, percayalah cakap tulang. Tolonglah buat dan hampa akan boleh tidur dengan tanpa kepala yang berat. Hampa boleh tidur dengan tenang. Letak kepala je tu macam lena, esok bangkit pagi-pagi. Boleh bangun dengan semangat yang baru, semangat untuk menaik tarafkan hidup kita sendiri. Okay? Macam mana nak bayar zakat? Ada banyak cara untuk kita bayar zakat. Online pun boleh, Maybank TV pun boleh, tak kisah, boleh search kat situ. Dah banyak juga pusat-pusat zakat satu Malaysia. Okay? Tak, dia macam ni. Banyak zakat ni, contoh gaji korang sebelum RM3,000, korang dah tolak semua, dari RM2,000, dah tolak hutang bank, apa kereta, rumah semua, korang ada untung RM1,000, bersih RM1,000. So RM1,000 tu je yang dinilai. So RM1,000 × 2.5% baru RM25, RM25 sebulan. Haa, itu je. So that's why dia kata daripada RM1,000 tu mungkin lah cabut lah RM100. RM100 untuk dizakatkan. Maksudnya kalau yang lebihan tu mungkin dah boleh consider sebagai sedekah. Okay? Sedekah ni kita memang kena sorok. Tapi kalau zakat, kita memang kena belaskan. Kita kena wawalkan supaya insyaAllah sama-sama kita dapat masa. Yes, sama-sama kita dapat masa. Okay? Tila takkan share kalau Tila tak rasa sendiri dia punya impact dia. Kita takkan share kalau kita tak rasa sendiri dia punya keajaiban dia. Okay? Sebab kami ni kekasih, alhamdulillah, once kita dah amalkan benda tu, memang Allah macam mana tu sangat-sangat dimudahkan. Kami dapat gaji tu bukan zakat gaji je, harta pun kena zakat juga. Yes, sebenarnya betul. Okay? Belajar zakat. Tila nak go detail, Tila takut Tila tak salah cakap. Tapi apa Tila boleh cakap, Tila cakap basic je. Apa yang kita dah rapat, apa yang kita dah rasa. Okay? So tidak akan save life ni, boleh tengok lagi sekali. InsyaAllah akan didoakan, semoga segala urusan apa dia memudahkan, bahagia di samping keluarga, bahagia di samping suami yang tercinta, yang mana yang belum pregnant, kami doakan semoga hampa dapat zuriat dengan segera, insyaAllah. Kalau yang mana yang dah berniaga, semoga diberikan sales yang melimpah kali ganda.
dan berniat, betulkan niat untuk tolong orang lain, okey? Akak, saya ada DM pasal zakat tapi akak tak reply pun. Dih, bukan awak seorang je reply pasal zakat. Okey, lagi satu, Tila perasan, followers Tila, bila once Tila nak apa, offer zakat, Tila nak offer, nak bantu orang pasal zakat, memaksa-maksa orang untuk bayar zakat, untuk bagi dia zakat. Okey, itu adalah sangat annoying dan tak patut. Bila once you dah DM nak zakat, sebab kita nak tolong, tapi engkau jangan memaksa-maksa orang yang nak tolong kau ni untuk tolong kau. Akak, cepatlah, bankinlah sekarang, saya nak pakai duit. Ini adalah zakat daripada aku, kenapa aku nak, engkau nak kena paksa-paksa aku keluarkan duit untuk kau? Okay, so orang-orang macam tu, orang-orang yang mana DM Tila yang annoying, sorry, Tila memang takkan bagi untuk orang-orang yang macam tu. Okay, kita bagi orang yang relax-relax sahaja. Because itu adalah adab yang sangat tak bagus. Seolah-olah macam tak ada adab. Orang nak bagi, tapi memaksa-maksa orang nak bagi. Okay, so kalau orang macam tu, saya memang dah awal-awal, saya dah tolak tepi, saya takkan bagi dia. Saya takkan bagi, walaupun itu adalah daripada saya sendiri, tapi memang saya takkan bagi. Sebab saya dapat beribu-ribu DM yang nak bantuan daripada Tila. Okay, yang mana yang saya rasa macam okay, dia ni layak, Tila akan bagi. Yang mana yang annoying sangat, sekejap-sekejap DM, bacalah DM saya, bacalah, saya nak ini, saya nak transfer sekarang kat saya. Okey, itu saya memang takkan layan. Okey, sorry, saya memang takkan layan, awak boleh pergi cari orang lain. Right? So, boleh tengok lagi sekali Tila punya live ni, insyaAllah Tila akan save dan apa tengok, okay. Semua semoga sentiasa di bawah rahmat Allah, insyaAllah, amin.